untuk korban Elvina ini gimana sih Pak kesehariannya Pak? Kalau kesehariannya ya sama seperti yang kita lihat juga seperti ini, mereka itu jarang kelihatan gitu, jarang kelihatan karena aktivitasnya ya komunikasi pun seperlunya aja kita dengan keluarganya, orang tuanya. Kalau dengan anaknya sendiri kita itu jarang jumpa. Sejauh ini untuk hubungan dia sama pacarnya itu Bapak sendiri gimana Pak? Tahu nggak Pak? Oh, sama sekali nggak tahu kalau mengenai itu. Masalah pribadi kan, internal mereka, jadi nggak pernah. Kalau kita kan urusannya cuma untuk lingkungan, keperluan warga, apa kebutuhan warga, kita kan jadi pelayanan. Sejauh ini apa pernah ada dengar pertengkaran atau apa gitu? Nggak pernah, belum, sama belum. Sekali nggak pernah. Beliau tinggal sama orang tuanya Pak di sini Pak? Iya, masih di sini. Ya.